kita sekarang buka paket baru, kira-kira apa ya? Kita pesan barangnya, baru nyampe paketnya. Salah satu mendukung untuk video-video kita, karena kalau untuk produk dari produknya satu lagi, produknya kurang support untuk mengedit-ngeditnya. Tapi kita sekarang kita coba dulu ya, kita buka nih barangnya nih. Unboxing barang tak pesan. Kemarin kita pesan, hari ini Thank you.
atas. Semua masih kesegel. Nah. Ini ya. Gerinnya besar, Bo. Aduh, berat nih pas ini. Kartu garansi udah penuh saja. Tadi kita udah unboxing DL-nya. Ntar lagi kita lihat speknya ya di dalam. Nanti akan saya lampirkan DL tipe berapakah ini. Nah, jadi sebenarnya spek ini sangat mendukung untuk aktivitas saya. Kotaknya. Oke, sekarang kita buka. Baru dibuka langsung muncul.
Sip. Sekedar informasi bahwa laptop ini sebenarnya speknya untuk main game. Nah, tapi saya tidak untuk main game. Saya kan saya tidak suka untuk game. Saya hanya istilahnya untuk rutinitas saya, untuk pekerjaan saya, terus sekalian untuk saya untuk mengedit video, Photoshop, Corel, semualah dengan menyangkut dengan pekerjaan saya. Sekarang saya tempat untuk menghibur saya. Jadi support. Memang bentuknya aneh. Nah, ini. Nah, aneh ya. Nah, aneh. Terus ada memori untuk card juga ada yang besar. Nah, untuk flash disk juga ada. Jadi laptop ini mempunyai dua kipas angin pendingin kalau dibilang. Jadi bisa kerjaan kita lebih enak mengerjakannya. Oke. Ini dia. Nah, lampunya bisa ganti-ganti. Nah, warna-warni. Itu game. Jadi ini bisa fingerprint, nah, yang untuk cap jari, sini dia tombolnya. Nah, kalau di sini untuk dia untuk face wajah. Nah, itu. Kita lihat dari win apanya, wordnya, word berapa, speknya. Oke. Microsoft wordnya. Nah, sudah 2016. Mantap. Sudah 2016 Excel-nya. Sesuai dengan yang saya permintakan. Office-nya nih 2016. Sebelumnya saya sudah punya laptop sebelumnya. Nah, sebelumnya saya sudah menggunakan ini untuk mengedit dan pekerjaan saya. Ini adalah namanya Mac Pro, Apple Mac Pro. Mac Pro, tapi untuk pekerjaan saya dia nggak support. Jadi dia, terus dia menggunakan aplikasinya beda. Kalau kita begini kan bisa menggunakan bebas aplikasinya. Ini. Jadi kalau sepintas aplikasinya itu sama ini sama. Sama. Jadi Apple sama Dell itu bersaing sangat di dalam bidang laptop atau misalnya beginian notebook atau apa, mereka bersaing.
memang layarnya lebih kecil. Nah, lebih kecil layarnya. Dia menangnya ini Mac Pro ini kecil. Itu aja tipis. Tapi ini agak berat. Jadi kalau misalnya Anda untuk mengedit-ngedit, saya sarankan tidak usah menggunakan ini. Tapi kalau misalnya ada yang mau ngedit-ngedit, harus Anda menggunakan ini. D7 Dell. Ya. Tapi kalau misalnya ada istilahnya untuk orang kantoran, kerja, ngetik, browsing, bisa pakai ini. Oke. Barang ini tidak, semua terbaik pada Anda dan memfungsikannya sebagai apa. Oke, kita jumpa lagi ya, dah.